Okay, hello, assalamualaikum dan salam sejahtera. Okay, hari ini saya akan mengajar kamu cara untuk menggunakan sistem perekodan nilam AINS. AINS adalah perisian yang dibina oleh Kerajaan Malaysia bagi memudahkan sekolah-sekolah dalam merekodkan nilam dorang. Sebelum ini ada sekolah guna Google Form, Google Drive ataupun buku, tapi ini pakai online. So, kebaikannya kita boleh jejak dan trace lah murid itu punya pencapaian dalam perikutan nilam bukan setakat di sekolah itu saja, malah seluruh Malaysia. Okay? So, pertama kamu type AINS di Google kamu. Okay? Ini. Okay. Ingat tak, Pak wajib memakai D5, ID D5 murid. Hari ini saya akan ajar untuk macam mana murid-murid mengisi. Okay? Kau masuk ni dengan menggunakan D5. Okey, masuklah email macam biasa. Okay, ini saya guna contoh murid SK Patah-Patah. SK Pintu 2019. Okey, apabila kamu sudah berjaya masuk tadi itu, okey, continue macam biasa. Okey, dia akan keluar begini ya. Okey, dia akan keluar begini. Okey, macam biasa daftar negeri Labuan, lepas tu daerah Labuan, lepas tu sekolah, sekolah ikut sekolah yang kamu lah. Kalau sikit patah-patah, sikit patah-patah. Lepas tu hantar. Okey. Siap. Okey, cara mengisi. Okey, cara mengisi. Okey, pergi. Ini tidak rekod pun lah. Tidak rekod kan. Pergi arah ni, tambah. Tambah. Okey. Lepas tu, contohlah buku lah. Kita contoh buku. Okey, masuk. Buku seterusnya. Okey, tarik hari ni. Ini tarik. Tajuk. Contohlah tajuknya adalah Arca Gading. Okey. Contohnya Arca Gading. Physical, pilih kategori buku fiction, contoh bilangan muka surat, okay, ni bilangan muka surat lah buku ni 346 muka surat, ISBN ini, okay, kalau ada tanda yang macam ni, tanda macam bunga ni, itu wajib isi. Kalau tiada, tidak payah. So ISBN ni kalau rajin isi. Apa tu kalau malas pun isi. Kalau ada ISBN kita isi lah. 978 tentang 983. Ini terpulang lah mau isi atau tidak. Tolak 49. Lepas tu tolak 022 4 tolak 7. Okey, penulis isi. Ini wajib isilah penulis. Noraini Bo. Penerbit Dewan, wajib isi bahasa dan pustaka Malaysia, tahun terbit, paksalah 2016. Ini kalau ada bintang tu, ini maksudnya wajib lah. Lepas tu bahasa, bahasa Melayu, tekan seterusnya. Okey, rumusan, ini wajib isi lah rumusan lah. Pasal sinopsis buku ni, ulasannya lah. Tulis sajalah ringkas, kalau boleh mesti melebihi 10 patah perkataan. Buku ini mengisahkan tentang Amrin, remaja yang tinggal di pedalaman, telah menjual hasil hutan di kota besar. Contoh, wajib isi ya. Lepas tu ulasan pengajaran pun wajib isi. Pengajarannya singkat saja. Kita belajar mengenai usaha
tangga kejayaan. Nah, cukuplah. Cukup, ha? Kemudian, sudah ni penilaian, kamu bagi berapa bintang? Ha, maksudnya murid tu bagi berapa bintang untuk buku tu? Ha, kalau 4 bintang, 4 bintang lah. Seterusnya, tambah gambar. Ini tidak wajib, ha? Tapi kalau wajib mau tambah gambar, pun boleh. Okay, contohlah, mau tambah gambar kan? Dari kamera aku lah. Dapat yang dibuka. Kalau gagal. Okay, never mind. Cuba semula. Dia dapat. Batal. Kita ambil daripada galeri lah. Galeri. Gang picture. Lepas tu logo. Ni. Tekan sini. Ini gambar ni tidak wajib. Tapi kalau mau letak pun boleh. Seterusnya. Apa yang kata sebalik ni? Okay, tengok. Okay, sudah kalau sudah puas hati, tekan hantar. Okay. Dapat 10 mata. Okay, seronokkan. Tambah kesenangan dan kemarahan. Okay. So, nanti keluar di sinilah rekod pasal buku tu. Okay. Faham? Faham kan? Okay. Itu untuk buku. Kalau benda lain, contohlah dia isi sumber digital yang macam adakah di Facebook begitu kan. Contohlah dia isi apa, baru buka bani. Okey, contohlah dia kononnya dapat dari artikel tentang mengenai kebaikan sistem suria Malaysia. Sistem suria Malaysia pulang. Okey, contohlah dia dapat, dia baca artikel infografik pasal ni. Contohlah kan, kan kadang ada dalam buku itu kan Facebook apa. So, di sini kamu letak sumber digital. Seterusnya, kita tarik ni tajuk. Tajuk sini adalah Satelit Astronomi Mars, MXT. Contoh ni lah. Contoh ha. Tajuk. Pilih kategori. Dari mana yang dapat? Laman sesawang. Penulis. Kalau penulis ni kan, oleh kerana ni kita nak tahu siapa. Kalau saya cadangkan, di mana laman web tu dia. Siapa, apa, di mana kamu dapat maklumat ni? Laman web mana? Kalau laman web agensi angkasa lepas. Ni kamu type sajalah. Kalau ni saya ambil ni sajalah. Ministry of Science and Technology. Okay. Ni penulis. Penerbit sama. Tahun terbitan. Ada kat sini tahun. Ni 2020 ha. Ni 2020. 2020. Tapi tengok ah, kalau kamu yang bintang ni, kalau kamu malas type yang bintang ni pun cukup sudah. Okey? Kalau kamu malas kamu type yang bintang ni pun sudah cukup. Pautan laman. Ambil copy saja. Sini. Okey. Pasal seterusnya. Rumusanlah saya lebih apa tadi kita baca ni pasal apa? Mars Express MERS terkaya MERS tadi MEX merupakan satelit yang berada di planet Marik untuk mengkaji planet berkenaan. Wajib rumusan ni. Pengajaran. Apa pengajaran dari sini? Kamu boleh buat contoh. Kita mesti menghargai ciptaan Tuhan Yang Maha Esa. Okey. Lepas tu kamu bagi contoh 5 bintang. Seterusnya. Kalau nak mau tergambar, tulis seterusnya. Bagi bawah. Lepas tu hantar. Ada dapat. Okay. Tapi tambah senarai suka tu suka hati ya. Saya tertekan pula. So, kalau kamu nama suka buku tu, klik je sini. Okay. Jadi, kita akan tengoklah macam mana keadaannya. Nah, berapa rekod sudah dapat. Ini untuk sekolah patah-patah. Di sekolah patah-patah tadi, saya dah cuba isi 2 orang ni. Inilah keluar. Itulah seronoknya. Jadi, murid-murid boleh tahulah di mana sudah tahap pengisiannya. Okay. Lebih canggih lah. Ini pengiktirafan ni. Ini cikgu yang buat lah. Okay. Nanti akan ada poin sini nanti dong dapat pengiktirafan lah. Okay. Di carta ni kan sebenarnya kan kita boleh tengok tu peringkat daerah.
Oh, ada daripada Sengkiran Cerancah juga. Ada sekolah berpuluh mengisi. Bagus. Kita tak boleh napak daripada daerah. Negeri. Negeri. Tengok negeri. Ini di peringkat negeri. Kebangsaan. Nah, kebangsaan yang paling banyak itulah Chen Yofong tu daripada Seri Kembangan. Okey? Boleh ha? Faham ha? Ada apa-apa soalan? Kalau ada masalah pasal sistem ni, kita boleh contact. Rasanya kita boleh contact di luar tu. Ada yang punya kata orang apa help desk kan nama orang help desk punya meja bantuan lah. Okey, ataupun bertanya saya pun boleh juga. Okey, so untuk hari ini, untuk minggu ni, kamu suruh murid-murid kamu isi, isi saja. Minggu depan saya akan ajar macam mana cara untuk guru-guru melihat pencapaian kamu. Okey, ingat tak, wajib pakai ID D5 lah. Ni ID D5 ni, okey, wajib pakai ID D5 murid masing-masing. Okey, itu saja. Bye-bye.